Baru pertama kali ya naik? Iya. Bagaimana? Mantap. Besar ya? Baru pertama kali naik ini, Bu ya? Mantap. Besar, Bu ya? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah mampir dan nonton video ini. Saya minta tolong jangan lupa like, komen dan subscribe channel saya. Semoga channel saya semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Okey kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya nak ajak kawan-kawan lah tengok kapal besar ni, kapal MP Marina Express 11. Kapal ini memiliki 11 orang awak kapal, 1 orang nahkoda, 2 orang perwira dek, 1 KKM ditambah 2 orang perwira mesin ditambah 5 orang ABK dengan posisi masing-masing, yaitu sebagai oiler, sebagai klasi, jurumudi dan lain-lain. Marina Express 11 memiliki nombor selar iaitu 2002 PPM, kawasan YBA 3030 dengan GT sebesar 251. Mantap. Mantap. Kita lihat ABK kapal ya, lagi menurunkan barang penumpang yang telah tiba dari Batam menuju Tanjung Batu tadi ya. Ini second kita. Dan kru-kru lain MP Marina Express 11. Miss Kadit. MV Marina Express 11 memiliki ukuran panjang 34,4 meter dikali 7,78 meter dengan tenaga penggerak mesin SDEC main engine 2x455 HP, SDEC main engine 986 HP. Bahan bakarnya yaitu solar ya. Dan bahan utama pembuatan kapal ini yaitu aluminium. MV Marina Express 11 ini memiliki kapasitas sebanyak 250 orang dengan jumlah pelayar yang dapat ditampung sebanyak 325 orang. Kapal ini memiliki rakit penolong atau leprap. Ini gambarnya ni, leprap tu semacam kapsul tu, kalau ditarik bisa jadi pelampung tu. Rakit itu biasa di dalamnya isinya makanan ya, sama kebutuhan bagi emergensi. Memiliki leprap sebanyak 5 buah. Memiliki pelampung penolong atau lepboy kata bahasa orang Melayu sebanyak 8 buah. Dan memiliki lep jaket penolong sebanyak 332 buah. Baru pertama kali ya naik? Iya. Macam mana? Mantap. Besar ya? Nice. Ya, macam ke Malaysia. Macam ke Malaysia ya. Memang kapal ini khusus untuk ke Singapura. Oh, nanti dia tes mesin dulu ke sini. Saya tes dalam negeri dulu ya. Santai-santai dulu ya. Rezeki lah ya. Rezeki lah. Pas. Ini orang mesin ni. Mantap. Ramai semua mak. Ha? Belum tak ramai. Besok ramai. Oh, besok ramai. Ya. Oh, besok. Tak.
Macam mana kapalnya, mantap? Ambil aja, ambil aja. Ah, ini kaptennya nih. Kita masuk ruangan kapten dulu ya. Ini ruangan kapten, ini kaptennya. Kep Mursalin. Senyum lu, Kep. Nggak promosi aja ke penumpang, ya kan? Kalian pesan air. Air apa? Ini kondisi ruangan dek, ruangan kapten. MV Marina Express 11 ini memiliki dua radar, dua radio UHF dua arah, dan juga terdapat kompas dan alat navigasi lainnya. Kapal ini juga memiliki alat pemadam kebakaran racun api sebanyak 5 buah, 3 buah berbahan seperti cairan dan 2 buah bahan seperti tepung. Ini chip kita ya. Chip Iqbal. Oh ya, jika ada saudara yang termasuk dalam video saya, cubalah tag ke dia ya. Mana tahu saudara kawan-kawan semua ada termasuk dalam video saya ni, mana tahu dia suka video saya, dia nak nonton. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua ya. Baru pertama kali naik ini, Bu ya? Mantap. Besar, Bu ya? Hah? Ini kapal ini baru dibuat. Ah, ini sekarang baru 4 kali tes mesin ke sini. Ah, dia untuk jalan Singapura nanti, Bu. Ah. Penumpang sepi, Bu. Kalau mungkin lebaran masuklah bantu-bantu kan? Ya. Makanya ini bantu sementara kan, liburan sekolah kan. Nah, itulah. Ya, itu nanti kalau Idul Fitri mungkin masuklah. Soalnya dah ada satu lagi tuh, Express 12. Ini kan 11. 12 satu lagi. Nah, sama. Masih sama. Dan bagi kawan-kawan yang ingin memesan tiket di area Tanjung Batu, silakan hubungi nombor di bawah ini. Dan apabila kawan-kawan ingin memesan tiket untuk area Batam, silakan hubungi nombor di bawah ini. Baiklah, itu tadi video review kita ya. Sekalian kita dengar macam mana pendapat serta komen penumpang tadi tentang kapal ini. Terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah nonton. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen channel ini. Semoga channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.